Wow, 2 hari upload sudah 1,1 juta yang nonton, teman-teman. Ini merupakan video showcase Resonator alias karakter yang bakalan rilis nanti di Wuthering Waves. Dan tentu saja, gamenya belum rilis ya. Ini hanya showcase karakter baru yang muncul di CBT2 dulu. Nah, baru nanti perilisannya bakalan muncul juga, seperti itu. Dan mungkin akan ada penambahan karakter baru lagi. Tapi untuk karakter ini aja yang nonton udah 1,1 juta. Bayangin guys, sangat luar biasa. Menyala banget ini ya si Wuthering Waves. Apa jangan-jangan marketingnya udah berhasil gitu kan? Mbak Mizi nggak tahu. Nah, kita akan lihat nih guys. Ini showcase-nya bagus apa nggak sih? Dibikinnya cakep atau enggak sih? Apakah video showcase-nya ini bisa bersaing dengan game-game lainnya secara global? Nah, kita akan lihat sama-sama guys. Seperti apa? Ini dia. Dan yap, lagi-lagi Kurogame tidak menambahkan subtitle Indonesia dan belum kayaknya deh, belum mau atau mungkin belum bisa guys ya. Ini aja masih hard sub ya, bukan dari YouTube-nya sendiri. Haduh, ya sudahlah ya guys ya, kita nikmatin saja videonya. Mudah-mudahan kedepannya ada subtitle Indonesia gitu kan ya. Oke, ini adalah karakter baru ya guys ya, yang bernama Jian Xin. Yes. Awal-awal temanya Chinese dulu ya. Ya sudahlah, gak apa-apa. Jian Xin. Nah ini dia guys, untuk karakternya sangat cantik sekali. Wow. To begin with, one must carefully gather the morning dew from lotus leaves on the heads of gull puffs. Wih, grafisnya oke loh. Without agitating those delicate creatures. Oh, dia pakai Yin dan Yang deh kalau gak salah. Then only the pristine shoots. Pakai bela diri gitu guys untuk jurus-jurusnya. Wow. Pokoknya dia pendekar lah ibaratnya ya. Finally, the tea must be roasted with ancient Yuria wood, hailing from perilous domains, rife with ferocious beasts. Ada makhluk macam-macam loh di sini loh. Udah beruang. Here you are. Widih. Wah, keren coy. Jian Xin. Oh. Pakai tenaga dalam ya. Ya, pokoknya dia pakai tangan kosong ya. Ih, keren, cakep. Ya, promosinya cakep ya. Showcase-nya cakep. Keren, combat-nya dapet ya. Permainan kameranya juga cakep. Wih, gila dia bisa ngangkat beruang loh. Gokil. And that's why it's impossible to... Sir, here's the Yunlu tea, as you instructed. How do you like it? This is the... No! This divine elixir far surpasses any tail! Another day... Aji beruangin. Berenang. Hey! Nah, itu kucingnya. You again. Stop! Stop! Come back! Oke, okay, bagus-bagus. Dibumbui dengan lawakan dikit. Wah, cakep sih di Wuthering Waves nih. Lucu. Anjir. Keren ya guys ya, lumayan banget, keren banget ini guys. Untuk showcase karakternya ya. Ya minum dibuat serasa lagi berenang ya. Gokil. Terus di sini ada kucing nih, kucingnya lagi bandel banget gitu kan ya. Tuh. Kayak lagi jatohin. Ah, ini lucu. So, menurut Bang Wizi untuk PV atau demo karakter ataupun showcase Resonator ini keren banget sih. Dan ini juga udah lumayan bagus lah, apalagi kalau misalkan bersaing di secara global ya. Dan ini juga sudah terbukti bahwa 2 hari udah mencapai 1,1 juta views. Wow, luar biasa ya. Dan 15 ribu like. Dan ini cukup banyak banget guys. Dan ini juga baru karakter Jian Xin. Padahal ada lagi banyak karakter yang lebih bagus dibanding Jian Xin, teman-teman. Komentarnya juga, ya lihat aja tuh guys ya. Banyak sekali yang positif vibe ya. Jadi kemungkinan ya gue berharap kualitas untuk Wuthering Waves dipertambah lagi. Atau mungkin dipertahankan lah. Ya kalau bisa ditambah lagi gitu kan. Terutama di bagian subtitle ya. Atau bahasa.
diperbanyak lagi, jangan cuman English doang, kayak gitu. Ya English universal sih memang, tapi lebih alangkah baiknya kalau ngincer negara-negara tentu, ya ditambahin aja gitu loh. Misal Indonesia, ya tambahin subtitle Indonesia. Itu juga berpengaruh ya. Misalkan Korea, ya Korea gitu kan ya, dan sebagainya. Gue jamin itu juga mempengaruhi minat player untuk mencoba game ini loh guys. Setidaknya ingin mengetahuinya lah ya. So, gue berharap kedepannya Kurogame bisalah menambahkan beberapa subtitle di video-videonya agar dilirik player-player lainnya gitu, setiap regional. Nah, gimana menurut kalian mengenai showcase Resonator ini guys? Apakah sudah bagus? Atau menurut kalian ada yang kurang? Coba nanti komen di bawah ya. Dan yap, itu aja teman-teman untuk reaction-ku kali ini. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye!